Silakan Bu, makan siangnya sudah siap. Saya tidak memesan makan siang. No, it's okay, Oma. Ini semua Putri yang siapin kok. Masakan khas Indonesia kesukaannya Oma. Saya akui, saya salut dengan usaha Putri untuk mendekati saya. Mel, Tristan ada di ruangannya nggak? Soalnya gue mau anterin ini nih. Gimana kalau Mel mergokin Tristan yang lagi pura-pura ngelamar Maura? Dia pasti sakit hati.